Operasi militan Houthi di Laut Merah tak hanya membuat kapal-kapal dagang takut untuk melintas. Kapal perang Jerman ternyata juga memilih untuk menghindari perairan tersebut. Dilansir Sputnik, Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius memerintahkan sejumlah kapal perang untuk kembali setelah penempatan di Indo-Pasifik. Di antara kapal yang dimaksud seperti fregat Baden-Württemberg dan kapal pasukan tambahan Frankfurt am Main. Kapal-kapal itu terakhir kali dilaporkan berlabuh di India. Untuk kembali ke Jerman, rute pelayaran terdekat adalah melewati Laut Merah. Namun, Pistorius memerintahkan mereka untuk berlayar lebih jauh mengelilingi Afrika Selatan. Media Jerman Der Spiegel juga membenarkan informasi tersebut dan mengutip pernyataan Laksamana Muda Yunani Vasileios Griparis. Ia bertanggung jawab atas operasi Aspides di Laut Merah yang dipimpin Uni Eropa. Griparis mengatakan bahwa Houthi berhasil memperluas radius serangan hingga Laut Mediterania dan Samudra Hindia. Sehingga koalisi membutuhkan lebih banyak kapal perang untuk menjalankan misi mengamankan perdagangan di Laut Merah. Adapun operasi Houthi menargetkan kapal-kapal terkait Israel sebagai bentuk dukungan terhadap Palestina. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.